lihat kamu tuh udah ngepo tapi melukai orang lain. Kenapa? Soalnya lu ngasih dong dari Cipete, no, katanya konyol bawanya. Saya tanya sama kamu. Mas, Mas, ini kenapa? Bawanya kenapa? Ini enggak, kita bukan makan. Tadi kok ngaco. Ngaco? Dari mana, Pak? Ya iya. Dari mulai Pak Bawang dulu yang ngaco. Nah, kan, denger kan? Malam, Pak. Bisa turun, Pak? Dengan siapa sih bicara? Gogo, Pak. Gogo, tinggal di mana, Mas ya? Tinggal di mana? Tinggal di mana? Kemang, Pak. Tahu kesalahan ya? Tahu, Pak. Kenapa? Tadi, Pak, di belokan dari Bangsa itu. Minum, mabuk? Enggak. Makin lebat itu. Oh, siap. Mati mobilnya. Maksudnya apa begitu? Ini Pak, dia narik Pak, bentar Pak. Hah? Bercanda dia. Boleh bercanda? Boleh mobilnya ya? Boleh dong. Takutnya kamu lagi mengkonsumsi minuman keras. Oh enggak. Kamu dari mobil tadi kamu sampai di mobil. Siap dong Pak, siap Pak. Coba turun dulu. Menaik di atas. Kerja kuliah? Kerja Pak saya Pak. Di mana? Di perusahaan keluarga. Perusahaan keluarga? Kayak gitu tadi bawahnya. Ini Pak. Enggak, kamu orang tamu yang bawa. Oh iya, saya yang bawa. Karena gini, tarik bercanda dia. Yang mengemudikan kan kamu. Oh iya, siap. Iya kan? Siap. Tetap kamu kendalikan. Siap, tidak Bapak. Bisa penumpangnya itu yang bisa ngatur kamu. Oh, siap, Bapak. Saya lihat kamu tuh udah ngepo tapi melukai orang lain. Siap, Bapak. Kira-kira merugikan kamu sendiri sama orang lain. Siap, Bapak. Pantas enggak kalau begitu? Enggak, Pak. Hah? Apa kamu tiap hari begini? Siap. Kasih mesti ambil tindakan tilangan, bisa. Siap, Pak. Coba surat-surat ada nggak surat-suratnya? Ada Pak. Keluar nih melihatin. Kenapa? Ini ngasih dong dari Cipete, no, katanya konyol bawanya. Nah. Mas, Mas, ini kenapa? Bawanya kenapa? Tadi kok ngaco. Ngaco? Dari mana Pak? Dari mulai Pak Bawang dulu yang ngaco. Nah kan, denger kan? Mas, sampean, Mas sangat menilai. Ya, sampean dari Pak Madu udah bawanya udah ugal-ugalan. Bawa ke kantor dulu, cekurin dulu. Ya udah bawa urinnya sekalian. Er, bawa cekurin Er, Polda, Polres. Maaf Pak, tadi. Jangan bercanda gini, ini jalanan Mas. Karena apa? Bercanda atau tidak, tapi kamu bisa berikan diri kamu sendiri. Ada orang dong, mau lihat kakak yang nabrak konyol. Udah, bawa ke Polres, bawa ke Polres. Maaf, maaf ya Pak, mohon maaf Pak. Udah. Bawa apa ya Polres, cekurin sekalian ya. Wah, oh. Wah, Pep. Tapi nggak menggunakan narkoba ya? Nggak menggunakan narkoba ya? Oh, nggak ada. Tidak, Bapak. Kenapa? Apapun bentuknya, kalau kamu minum apalagi narkoba, itu kan tidak pantas dilakukan. Apalagi, Mas kan bawa mobil. Siap, Bapak. Pengemudi. Siap. Minimal kita harus konsentrasi penuh. Siap, Bapak. Ya? Jadi tadi, maaf Pak, mohon maaf. Tadi jadi saya deal. Emang dia yang narik Pak. Cuma kan saya yang bawa ya Pak ya. Nah. Konsentrasi penuh di saya sebenarnya. Nah, sekarang saya tanya Masnya. Mas, ini kan lagi bawa mobil. Iya. Apapun jagonya dia, sejago apapun. Kalau sampai yang ditarik, itu resikonya begini. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Tujuannya buat apa saya tanya? Enggak tadi, apa namanya? Bisa makin. Itu membahayakan banyak ya, pengemudi lainnya, bukan kamu juga, orang lain juga. Untungnya ini nggak ada korban, tapi kan masyarakat bisa meninggal tadi. Bener ya? Saya masyarakat yang sempat videoin yang foto kamu mobilnya, kamu yang informasinya katanya ugal-ugalan. Bukan dari saya loh, masyarakat yang bisa menilai. Nah kemudian saya pas waktu tim saya lewat, ternyata kamu sempat melicit gitu istilahnya. Melicit kan? Ya belokan, muter balik gitu berapa 38 derajat. Ya kan, itu membahayakan kan semuanya. Membahayakan kamu juga sama orang lain. Gak pantas dilakukan. Ya. Kalau mau main di sirkuit. Kalau mau ugal-ugalan sirkuit silakan. Tempatnya ada. Kapolda aja balapan motor liar disiapin tempatnya di Ancol.
Kalau pengemudinya mobil ada sintul sekalian. Kamu jaga jagoan. Harga yang kita petugas. Ya. Ya nanti kita coba cek urin dulu nih. Yang penting jujur sekarang kamu minum cuma narkoba. Minum doang. Bawanya menyengat sekali, masih nyengat sekarang ya. Yuk, kamu pakai masker aja masih menyengat tuh gimana buka masker itu. Iya, tapi kamu sama saya muter itu, pas di muter itu saya udah sadar di, maksudnya udah ngepot gitu udah sadar. Udah sadar tapi kamu masih ngebut sama lampu merah. Siap. Ya. Tapi kamu enggak kita disipilin tadi. Kalau pas di sebelum belokan itu melihat, cuma pas setelah belokan enggak melihat sih Bapak. Malam ini tim presisi pas saat melaksanakan patroli kami lintas di Jalan Damawangsa melihat sebuah mobil sedan dengan pengemudi ugal-ugalan dengan kecepatan tinggi. Terpaksa kami tim presisi mengamankan, mengecek, penggeledahan dilakukan di mobil untuk mencari barang bukti. Karena mengingat tidak ada barang bukti ditemukan, selanjutnya kami bawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pengecekan urin lebih lanjut. Karena terindikasi dengan minuman keras dan diduga menggunakan jenis narkoba.